pariwisata mengalami kecelakaan di daerah Payung Sari, Panumbangan, Ciamis, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 21 Mei tahun 2022. Bus yang mengangkut wisatawan asal Banten itu mengalami kecelakaan sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan menabrak rumah, sepeda motor, minibus juga mobil box yang dari arah berlawanan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai media, kecelakaan terjadi saat bus melaju kencang dan menyeruduk sejumlah kendaraan dan rumah hingga mengakibatkan belasan korban luka-luka, 3 orang meninggal di tempat. Diduga kuat bus mengalami remblong sesaat sebelum kecelakaan. Hingga saat ini, semua korban sudah diangkut ambulans untuk dilakukan penanganan medis. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo saat dihubungi melalui Tekepon membenarkan peristiwa tersebut. Korban dirujuk ke 3 RS orang, dan 21 orang yang luka-luka sementara dirawat di 2 puskesmas.